Ini kok batu tiba-tiba muncul, Bang? Batu siapa ini, Bang? Dari Eyang itu. Iya. Eyang siapa, Bang? Eyang Yukroni. Nah, putri itu sedang apa, Bang? Lagi duduk. Sendiri atau ada sosok lain, Bang? Berdua. Sama? Putri yang duduk. Terus? Anak yang sini. Putih di sono, anak yang sebelah sini. Oh, yang kecil ini? Iya. Oh gitu. Ada perempuan. Iya. Tuh, sama anaknya. Terbang. Ya, bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rini Icut. GSP Rono Rini Icut. Bah, aku ngerasa di lokasi ini itu ada sosok aki-aki, benar, Bah? Ada aki-aki. Apa sering ketemu beliau? Sering. Namanya siapa, Bah? Eyang Zuhroni. Oh, Eyang Zuhroni? Iya. Sering muterin ini ya? Iya. Oke, Bah. Saya tertarik itu ada telur itu, Bah. Ada. Iya, itu telur itu buat apa itu, Bah? Gak tahu. Oh, ini bukan orang. Oh, ini bawa dulu, Bah, ya. Kita itu kesana, Bah, coba, Bah. Ayo, Bah. Itu loh, lihat ada telur itu maksudnya apa itu, Bah? Tuh. Duh. Bah. Batu. Tiba-tiba muncul. Bukan telur. Nah, ini. Ini telur, kan? Iya. Nah. Ini kok batu tiba-tiba muncul, Bah? Batu siapa ini, Bah? Dari Eyang itu. Iya. Eyang siapa, Bah? Eyang Yukroni. Dan ini batu tiba-tiba muncul. Terus kok banyak rokok-rokok itu apa ini? Tujuannya apa ini, Bah? Apa, Bah? Penasaran di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadratun nabiy Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Bah. Memang di lokasi ini para peziarah sering dapat batu. Dapat. Ini kan tiba-tiba muncul, Bah. Ada. Tadi nggak ada ya, Bah? Nggak ada. Bah, tujuannya apa?
ada telur di sini. Kalau batu ini kan muncul di sini. Lah ini kalau telur ini yang ngasih siapa, Pak? Peziarah. Tujuannya apa peziarah ngasih telur itu? Tujuannya enggak tahu, tujuan orang lain. Terus ada rokok-rokok taruh sini. Nih. Banyak banget tuh. Ini ada dupa-dupa di sini nih, bekas-bekasnya nih. Bah, ini batu dibalikin lagi atau dibawa apa ini? Tiba-tiba muncul nih, Bah. Balikan lagi aja. Balikan lagi? Iya. Di mana tadi, Bah? Sana. Sini, Bah. Saya penasaran, kata Abah kan ada sosok perempuan cantik. Iya. Di mana itu? Di bawah. Di bawah ada apa? Di kolam. Kolam. Ada sumur. Di sebelah rumah. Oh, sebelah. Oke, para GSP, saya penasaran dengan sosok perempuan cantik, ya, penunggu mata air. Yang sering waktu dulu digunakan oleh beliau, ya, ya yang dalam Gandasoli untuk bersuci, untuk berwudu. Pasti penasaran, ikuti terus Gus Lepati YouTube channel. Ayo. Assalamualaikum. Hai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Maka GSP mendirikan pondok zikir Al-Alawi Kusulepati untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk kita semua di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Untuk bisa hadir di pondok yang kita cinta ini untuk berzikir bersama. Bila mana ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan tulus dan ikhlas untuk pembangunan pondok zikir Al-Alawi Kusulepati, maka pahalanya mengalir tanpa terputus sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw ilmiyun tafa'u bih." Awaladin solihi yada'ulah. Rawahu Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh yang berdoa baginya. GSB dan seluruh jamaah mendoakan semuanya. Semoga Allah meridhoi, Allah memberikan kesehatan lahir batin, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas, yang berkah, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, itu batu apa ini, Bah? Gede banget, Bah. Ini batu tempat putri yang ada di duduk di sana. Oh, yang Abah ceritain tuduhnya di sini. Iya. Coba Bah, agak kesinian Bah. Ini kan terhalang ini para GSP ini. Nah, putri itu sedang apa Bah? Lagi duduk. Sendiri atau ada sosok lain Bah? Berdua. Sama? Putri yang duduk, terus? Anak yang sini, putih di sono, anak yang sebelah sini. Oh, yang kecil ini? Iya. Oh, gitu. Ini yang gede, beliau putri cantik tadi. Iya. Ini anaknya yang kecil duduknya, iya, di situ. Itu pas Abah lihat lagi komunikasi gitu, beliau, iya, berdua. Ya, saya lagi lihat. Dilihat lagi nggak ada. Terus tiba-tiba hilang? Iya. Kemana Bah itu, Bah? Nggak tahu hilangnya. Nggak kelihatan. Atau terbang ke atas atau gimana? Iya, Kak. Ke atas? Ke atas. Nah, kalau mata airnya di mana, Bah? Mata airnya? Mata airnya sebelah sana. Mana? Oh, itu. Iya. Oke. Berarti beliau putri cantik ini penunggu mata air. Ya, iya, yang disinyalir waktu zamannya itu buat bersuci, berwudu oleh yang dalam Ganda Soli. Subhanallah. Benar. Nih para GSP ini, kalau saya merasakan ini nih, ya, ini hamparan luas. Ya. Air itu melimpah sampai sana, Bah. Secara gaibnya ini. Luas banget. Dari sini, ada istana kecil menuju lorong. Ya, iya. Istana yang sangat besar. Di sana. Ini pintu gerbangnya. Iya. Penunggu. Kalau kita telusuri, ikan banyak banget. Banyak ikan. Banyak banget. Subhanallah. Oke, Bah, kita ke mata airnya. Sebelah sana. Nah, oke, Bah, yuk, Bah. Monggo, Bah. Yuk. Wah, jernih banget airnya, Bah. Iya. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf nih, izin nih. Iya, Pak. Lagi apa ini? Ramban buat apa? Kangkung. Wah, mantep. Bikin sehat, kuat. Nih, airnya sampai segini nih. Airnya dari sini. Indah banget. Mana, Bah? Mana mata airnya, Bah? Laksana. Oh, ini. Ayo, Bah, sini, Bah. Ini, Bah? Iya. Kok ada dua gitu, Bah? Dua. Satu, dua. Dua. Oh, mengalir ke sini. Iya. Nah, ini airnya dari mana ini, Bah? Dari dalam. Dari mana? Dari atas. Dari atas. Gunung apa namanya, Bah? Atas sebelah sana. Atas sebelah, iya, sana. Oh, ini buat mandi ceritanya. Iya. Oke, para GSP sini coba. Oh, iya. Bah, ada dua mata air. Satu, dua. Ini maksudnya apa kok? Dua ini, Bah. Ini maksudnya
untuk menyuci badan. Supaya apa? Supaya bersih. Bersih. Ya. Terus rata-rata orang yang berkunjung ke sini untuk mandi itu tujuan utamanya apa, Pak? Selain untuk bersuci itu. Untuk bersuci itu tujuan anak cantik. Oh. Dan kalau laki-laki ganteng gitu. Ganteng. Terus supaya awet muda. Oh. Begitu, Pak? Iya. Apa sering mandi di sini? Boleh. Bersuci di sini? Sering. Sering. Nih. Para GSP, kalau saya rasakan memang benar. Ini pancuran atau mata air ini sangat luar biasa dari atas. Nah, itu tersaring ya? Iya. Ada seperti penyaringan gaib gitu loh, Pak. Terus ada niatnya nggak orang mandi di sini, Pak? Mungkin pakai niat apa gitu, Pak? Nggak tahu, eh. Niatnya. Iya. Yang masing-masing. Oke. Sering juga buat dibawa pulang gitu? Pakai botol? Banyak. Oh, banyak? Yang ya. Ada yang jeliken. Oh, iya. Ngambil di aqua, ngambil. Nah, kalau ini untuk perempuan. Ini buat laki-laki. Laki-laki. Wah, seger, Bah. Iya. Ini buat wudhu, buat bersuci, ini perempuan nih. Subhanallah. Oke, kita lihat di sini, Bah. Coba, Bah. Bah, sebelum jadi kayak empang kayak gini, ini judulnya apa, Bah, ini, Bah? Ini hutan. Oh, hutan. Tuh, ada perempuan. Eh, iya. Tuh, sama anakku. Terbang, Bah. Kok gitu, Bah? Iya. Padahal sore ini, Bah. Iya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tabarakallah. Itu sering kayak gitu, Bah? Sering. Abah, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga, Bah, nggih. Informasinya, nggih, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Pak Gespe, inilah sedikit cerita, ya, misteri yang sampai sekarang sedikit-sedikit mulai terungkap. Di makam beliau, Eyang Dalem Ganda Soli. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.